Saudara, sebuah diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh di Jaksel dibubarkan oleh sekelompok orang. Dalam laman YouTube milik Hersubeno, sekelompok orang tiba-tiba masuk ke dalam acara diskusi yang digelar di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kelompok orang langsung mengambil spanduk diskusi dan merusak properti diskusi seperti mimbar diskusi. Acara akhirnya diubah menjadi konferensi pers, bukan forum diskusi. Forum diskusi ini dihadiri sejumlah pembicara, diantaranya pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, Din Syamsuddin. Para pembicara diskusi mengecam tindakan brutal kelompok massa yang membuat kericuhan. Kemudian ada masa, boleh dikatakan preman lah, itu orasi di sini pakai mobil kijang. Ya, ada kurang lebih 15 sampai 10 sampai 15 orang. Tahu-tahu dia menyerbu ke dalam, lagi ada acara itu jadi bela tanah air. Nah, itu nyerbu, dia ancur-ancurin. Semua lagi diskusi, diancur-ancurin tuh. Artinya ada banner-banner, meja-meja, balik-balikin. Nah, itu dari situ, setelah itu dia cabut. Langsung pergi. Pergi, ya. Kita kan dari Jawara, ya siap dapat informasi begitu, kita amankan sekarang. Ya, gitu. Bang, permasalahannya apa, Bang? Ya, kelihatannya masalah politik, ini ada orang yang nyuruh preman ini, jadi tidak suka. Kalau ini kan kebanyakan oposisi yang hadir itu, kebanyakan oposisi, ada Jenderal Sunarto, ya kan.